Gerilya FM dimanapun berada, yang setia mendengarkan channel ataupun gelombang pada radionya masing-masing, baik di rumah, di pasar, di kantor, di kendaraan dan sebagainya, baiklah sejenak kita insya Allah dalam rangka kita tawasau bil haq, tawasau bis sabar ini saling menasihati, khususnya bagi saya sendiri mengajak diri saya dan kita semuanya, marilah kita sama-sama meningkatkan keislaman kita, keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga kata kunci itulah yang akan menyelamatkan kita kalau seandainya keislaman kita, keimanan kita dan ketakwaan kita benar-benar sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang menciptakan kita. Jadi tidak ada lain, kita sebagai umat Islam, orang yang beriman kepada Allah, maka yang kita persembahkan adalah amal yang terbaik kita insyaallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita temui nanti di hari penghisaban, di mana tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal kita. Amal kita, hati kita akan dilihat, niat kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diperhitungkan. Walaupun sebesar zarah, yang namanya kebaikan insyaallah akan Allah tampakkan kepada kita. Sebaliknya, kejahatan juga demikian. Nah, inilah yang harus menjadi apa, perhitungan umat Islam. Bagi kita yang memahami bahwa sesungguhnya kita ini adalah hidup di bawah kontrol pengawasan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Nah, ini yang perlu kita evaluasi kembali. Para jemaah sekalian, alhamdulillah dengan iman Allah, siang hari ini saya akan bawa tema yang sebuah hadis yang mungkin hadis ini pernah kita mungkin pernah dikaji di sini, saya tidak tahu ya. Yang jelas mungkin pernah kita dengar, yaitu yang temanya adalah tentang harta simpanan yang paling baik bagi seorang mukmin. Ya. Kira-kira apa ini? Apakah harta emas, properti yang kita punya, atau anak kita? Nah, mari kita lihat. Ternyata di antara itu juga harta kita, itu properti kita, milik kita, ya. Harta, ya, uang itu adalah kekayaan yang memang kita berhak untuk mencarinya selama dengan cara yang benar. Dan itu juga akan menjadi wasilah atau cara kita untuk beribadah kepada Allah. Untuk kita meningkatkan ketakwaan dengan harta itu, kita bisa membiayai kehidupan keluarga kita, bisa menafkahi saudara-saudara kita yang memerlukannya, kita bisa menginfakkan harta kita, kita bisa berzakat, naik haji, umrah, itu semuanya memerlukan harta. Tetapi di antara itu ada yang kita mungkin lupakan. Itu sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Tirmizi, ya. Yang pertama oleh Tirmizi. Rasulullah bersabda, afdaluhu lisanun zakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanih. Ketika Rasulullah mengatakan ada tiga perkara, ya, yang merupakan simpanan yang terbaik bagi seorang mukmin atau seorang muslim, yaitu pertama, hati, lisan yang berzikir, lisan, ya, mulut, ya, bisa kata-kata, lisan ini bisa ucapan, lisan yang berzikir, selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Yang kedua, waqalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur, hati yang selalu berterima kasih, tentunya kepada Allah atau kepada orang yang kita diperbolehkan untuk bersyukur, berterima kasih. Nah, itu hati yang bersyukur. Nah, yang ketiga, ini yang penting, ini harta simpanan paling dekat dengan kita, yaitu wa zaujatun mu'minatun ta'inuhu ala imanih. Ini sebenarnya istri, ya, yang mukminah, ya, yang membantu keimanan suaminya. Ini punya syarat.
Nah, saya tidak akan membahas pada kesempatan ini yang satu dan dua tadi, lisan berzikir. Mungkin yang lain panjang kita bahas waktu yang lain. Dan yang kedua tentang hati yang bersyukur, kita lewatkan dulu. Saya akan bahas yang ketiga ini, yaitu wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Jadi syaratnya adalah istri kita itu yang beriman, yang mampu membantu, nah ini dia, mampu membantu keimanan suaminya. Luar biasa itu. Nah, ini hadis ini memang asbabul wurudnya adalah pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah, apa kira-kira ya, simpanan ataupun keperluan yang perlu kami lakukan ya Rasulullah, yang mungkin kami bisa lakukan untuk simpanan di akhirat kelak. Maka muncullah hadis ini. Nah, mungkin karena ini hadisnya ada kepada para sahabat yang laki-laki semuanya, makanya istri ya, tetapi mungkin boleh nanti di hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwa bukan hanya istri tapi suami juga yang membantu istri juga ada. Nah, baik, kita kaji ini. Jadi istri yang mukmin yang membantu iman suaminya. Artinya apa? Kalau kita lihat dari segi kewajiban ataupun hak seorang mukmin atau orang Islam itu kewajibannya menikah. Salah satu di antara kewajiban kita sebagai manusia ialah untuk menikah, untuk memperbanyak zuriat keturunan. An-nikahu sunnati kata Rasulullah. Kalau kita menghadiri acara nikah, prosesi nikah itu hadis ini selalu dibacakan. An-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahnya Rasulullah. Sunnahnya harus kita ikuti. Mau tidak mau nikah. Nah, laki-laki nikah dengan perempuan manusia. Walaupun ada gerakan-gerakan yang sekarang ini juga ramai, ya laki-laki kawin dengan laki-laki, gay, ya, perempuan dengan perempuan, atau ACDC bisa laki juga punya simpan, macam-macam ya. Itu adalah tentu di luar ajaran kita. Ya, ya kita laki-laki harus kawin dengan perempuan, zaujah kita. Nah, zaujah inilah yang akan menjadi peneman hidup kita yang paling dekat. Dari tempat tidur sampai ke kita bersama-sama, nanti sampai ke tua, sampai kita tua renta, kalau suami istri itu akur, insya Allah dia saling membantu. Nah, inilah syaratnya adalah mukminah. Dan mukminah bukan sekedar mukmin, Pak. Bapak Ibu sekalian, para pendengar yang berbahagia, bukan hanya sekedar mukmin, tapi mukmin yang mampu membantu suaminya meningkatkan keimanan suaminya. Jadi dia menyimpan istri itu mampu menjadi aset untuk dia bisa meningkat imannya. Ya, jadi istri sekaligus penasehat suami, tutor suaminya mungkin, atau jadi ustaz suaminya. Subhanallah, kalau kita mampu mendapatkan istri yang luar biasa seperti ini, para pendengar berbahagia, subhanallah, itulah simpanan kita di akhirat nanti. Subhanallah, kalau misalnya sampai di akhirat, ya Allah, alhamdulillah aku punya istri luar biasa. Kalau tidak ada istriku yang ini, mungkin aku malas sholat, aku malas untuk tahajud. Nah, nanti saling membangunkan, saling menasihati. Kita bayangkan sebaliknya. Nah, ini yang berbahaya bagi kita ya, karena waktunya singkat, kita singkatkan. Seandainya istri kita itu justru menjadi permasalahan besar bagi kita, bukannya kita mendapatkan harta kekayaan yang nanti mampu meningkatkan keimanan kita, mampu membangunkan kita sholat, membangunkan kita bertahajud, mampu menasihati kita agar kita tidak berbuat maksiat dan sebagainya, maka justru wa na'udzubillahi min zalik. Seandainya istri-istri kita itu justru adalah problem maker, pembuat masalah bagi kita. Suaminya bagus nih, alhamdulillah taat, tamat pesantren, yang mungkin apa, pandai ngaji, bagus. Begitu istrinya dapat, yang mungkin nanti jodoh kita, wallahu a'lam, tak tahu kita ya. Nah, ini makanya jodoh itu perlu juga dikontrol oleh orang tua atau keluarga. Kalau ada calon yang akan kita jadikan jodoh, bagaimana nih calon istrimu nih? Kalau istri mungkin perempuan, calon suamimu, bagaimana ini? Tentu harus ada kompromi. Minimal wajib menurut agama itu adalah agama. Memang kita disuruh untuk mencari calon itu kecantikannya, keturunannya, kekayaannya, dan agamanya.
Tapi kata Rasulullah, yang terbaik adalah apabila kalian mendapatkan yang keempat itu. Justru yang buntut itu yang bagus. Yang agamanya baik, itulah yang akan menjadi istri solehah, penyenang hati kita. Ya, itu. Nah, makanya kalau kita mendapatkan sesuatu yang, maafin juga, ini masalah keluarga ya kita. Saya tidak akan menyinggung ataupun mengintimidasi ataupun apalah namanya kepada kita. Mungkin ada di antara kita, wa'alaikumsalam, mudah-mudahan tidak. Yang istrinya itu justru menjadi masalah. Bapak kan jabatan udah bagus nih Pak, di kantor. Masa sih, nah ini mulai nih, rumah kita gini-gini aja nih Pak. Mobil kita kok tidak ganti-ganti. Kedengaran orang tengah sebelah tuh ini hanya, nah, si istri bisa menggoda, bisa melecehkan suaminya, maka muncullah, bisa-bisa Pak, korupsi, manipulasi, apa namanya itu bisa disebabkan oleh teman hidup kita yang paling dekat, godaan istri. Mohon auzubillah min zalik. Nah, mudah-mudahan para pendengar sekalian berjamaah mengingat nih kita semuanya ya. Ya laki-laki atau bapak-bapak, kalau ada istri ya kita yang menggoda kita untuk menjadi orang-orang yang tergelincir dalam maksiat, maka hindarkanlah. Itu terjadi. Banyak permintaan ini itu suami, ya gajinya berapalah. Tapi akhirnya mulailah dia mencari cara untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Ini yang berbahaya. Bukan justru istri yang menyelamatkan kita, yang kita simpan nanti, justru dia akan menjadikan kita wallahu'adzubillahi min zalik, yang bermasalah dengan kejahatan-kejahatan. Di sana tidak bisa ngeles-ngeles lagi. Ya Allah, aku kan digoda istriku. Ya, istriku yang salah. Tak istri, salah kau, kenapa kamu? Seperti bagaimana setan juga nanti berkilah kepada kita. Begitu nanti katanya ahli neraka itu datang menyalahkannya, Allah, aku ini tersesat karena setan itu, jelanatullah. Hukum dia. Kata setan, aku juga ahli neraka. Tidak akan bisa masuk surga kalian, ngapa mau aku ajak? Nah, begitu. Nah, kalau sampai dialog ini terjadi di akhirat, wa na'udzubillahi min zalik, para jamaah sekalian, para pendengar, mari kita hindarkan. Jangan sampai kita, mari kita bertahkim, berdialog dengan keluarga kita di dunia ini. Panggil istri. Istriku, kau sudah 15 tahun dengan aku, anak kita sudah besar-besar. Beginilah kemampuan aku untuk hidup. Syukurilah. Nanti qalbun syakirun itu, hati yang bersyukur itu akan menjadi modal juga, modal utama ya, nanti kita bahas pada kesempatan lain, yang akan menjadikan kita tenang dengan apa yang karena Allah berikan kepada kita. Qanaah kita, pasrah, bukan berarti kita pasrah berarti tidak berusaha ya. Kita sudah berusaha, begini-begini, tapi begitulah pendapatannya. Nah, istri yang taat, yang baik, ya bapak, ya abang, alhamdulillah apa, ya kita hidup sederhana aja lah. Yang penting kita bisa nyekolahkan anak, bisa hidup dengan baik, bisa bekerja dengan baik, beribadah dengan tenang, cukuplah. Itulah bekal yang akan selamat, menyelamatkan kita ya abang. Nah, begitu. Subhanallah, kalau ada istri seperti itu bapak ibu sekalian, para pendengar yang berbahagia, itulah istri yang menyejukkan hati, itu ya istri yang menyelamatkan kita, menjadi tabungan ya. Harta simpanan kata surah yang utama adalah istri yang mampu menasihati suaminya sehingga suaminya imannya menjadi kuat, bukan justru menjadikan masalah bagi suaminya kelak di akhirat. Nah, berjumpa sekalian, maka inilah makanya Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah mengatakan, perbaikilah keluarga kalian. Sebaik-baik keluarga itu sebenarnya contohnya adalah Rasulullah. Kita mungkin tak mampulah mengikuti Rasulullah, tapi minimal hal nasihat ini adalah kita basahkan lidah kita dengan lisan kita dengan zikrullah, kemudian hati kita isi dengan terima kasih atau syukur kepada Allah, dan insya Allah dengan istri mukminah yang mampu menasihati suaminya, atau kalau laki-laki kalau dia perempuan adalah suami mukmin yang mampu menasihati istrinya, meningkatkan keimanan istrinya juga sama. Jadi kasus dialog tadi, kalau seandainya si istri datang tadi mau minta untuk supaya kita lebih banyak harta dengan cara korupsi, tak peduli apa, nah, kita menasihatinya, baik istriku, sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan yang mungkar, yang salah di sisi Allah. Janganlah memaksakan abang ini untuk mencari cara yang salah. Nah, itu suami yang baik menasihati istrinya. Jangan justru mengikuti. Nah, itulah yang menjebak kita. Sesungguhnya setan itu akan selalu
menjebak kita. Maka Bapak Ibu sekalian, terakhir adalah saya mengajak diri kita semua dan apa namanya para pendengar semua yang berada di mana pun berada mendengar tausiah ini, saya mengajak kita, marilah kita bangun sebuah rumah tangga dengan kohesivitas, kekuatan keluarga yang sakinah, yang mawaddah warahmah, yang membawa rahmat itu. Di antara caranya mawaddah warahmah itu adalah bagaimana kita istri ini tidak mampu mempengaruhi suaminya atau justru menasihati yang terbaik untuk suaminya. Itu yang terbaik. Nah, lagi-lagi para ulama, kenapa yang disebutkan dalam hadis ini kok istri mukminah yang menasihati suaminya? Karena kemungkinan Bapak Ibu sekalian para pendengar, yang berpeluang untuk membuat dosa itu daripada istri dan suami lebih banyak suami. Boleh jadi. Karena suamilah penanggung jawab otoritas rumah tangga. Suami bisa menekan istri, bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, kita syukuri hadis ini ternyata mengingatkan kita agar istri yang baik itulah yang mampu membantu kita menjadi harta kekayaan yang kita simpan untuk di hadirat kelak. Demikian para jemaah sekalian, mudah-mudahan ya para bapak-bapak kita semua ini, istri-istri kita yang ada di rumah, insyaallah istri-istri yang membawa kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Membawa kita, memberikan nasihat kepada kita, yang mampu memberikan, mengarahkan kita agar jangan tergelincir ke dalam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itulah syarat kita untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekiranya demikian tausiah singkat pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.